السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود ولك الحمد في الأولى والآخرة وفلنا في الآخرة والأولى وأدئب قلوبنا في الدنيا والآخرة نويت التعلم والتعليم والنفع والمذكرة والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في الدارين آمين في كتابي أنصع دينيا إلى قوله وَلَمْ أَنَّ عُنْوَانَ السَّعَادَةِ أَنْ يُوَفِّقَ اللَّهُ الْأَبْدَى لِلْأَمَلِ الصَّالِحِ فِي حَيَاتِهِ وَيُيَسِّرَهُ لَهُ وَعُنْوَانَ الشَّقَاوَةِ أَنْ لَا يُيَسَّرَ لِلْأَمَلِ الصَّالِحِ وَيُبْتَلَى بِالْأَمَلِ السُّوءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِئْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, خُلِقَ لَهُ مَنْ خُلِقَ لِلْجَنَّةِ يُسِّرَ لعمل أَهْلِ الْجَنَّةِ ومن خلق للنار يصير لامل اهل النار ولما قبض الله القبضتين قال لقبضه السعداء هؤلاء للجنه وبامال اهل الجنه يعملون وقال لقبضه الاشكياء وهؤلاء للنار وبامال اهل النار يعملون واعلم دنك تهويلا ان عنوان السعاده bahwa tanda keberuntungan an yuwaffiqallahu Allah memberikan taufik al-abda kepada seorang hamba lil amali saleh untuk beramal saleh fi hayatihi dalam kehidupannya wa yuyassirahu dan Allah mudahkan amal saleh lahu untuknya Wa dan tanda celaka. Allah yusyarro tidak dimudahkan oleh Allah seseorang lil amal isya'leh untuk beramal soleh. Wayyuktala bahkan terjerumus selalu berbuat bil amal isu amal keburukan, amal kejahatan. Allah menciptakan surga, dan Allah menciptakan neraka. Orang yang masuk surga, Allah berikan amal soleh. Jadi, amal soleh dapat mengantarkan seseorang untuk masuk surga. ada amal kejahatan keburukan yang mengantarkan seseorang mendapatkan azab atau masuk ke neraka. Jadi puncaknya ada surga, ada neraka. Dalam kehidupan ada kebaikan, ada keburukan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Lah, Kebaikan ketaatan ada pelakunya, kejahatan kemaksiatan juga ada pelakunya. Pelaku kebaikan, pelaku ketaatan akan mengantarkan dia ke surga, pelaku kejahatan kemaksiatan akan mengantarkannya ke neraka. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita sudah menentukan siapa pelaku kebaikan, ketaatan, siapa pelaku kejahatan, kema kemaksiatan. Kapan Allah menentukan ketika kita berada di rahim ibu kita? Pada Usia kandungan 120 hari ke atas Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat Untuk mencatat empat hal Empat perkara Di antara yang diperintahkan oleh Allah Yaitu ketentuan Dia menjadi orang yang beruntung Atau menjadi orang yang celaka. Nah. Jadi sudah diciptakan oleh Allah. Sebelum kita lahir di atas dunia, Allah sudah menentukan celaka atau beruntung. Nah. Surga atau neraka untuk kita sudah ditentukan oleh Allah. Nah. Tapi itu adalah amrul ghaib. Perkara yang tidak bisa diketahui. kita belajar ilmu apapun untuk bisa mengetahui ini ujungnya surga atau neraka nggak bisa nah. karena itu amrul gaib Allah yang menentukan malaikat mengetahui kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat ini beruntung ini celaka apakah ada yang nggak apa ada yang bisa mengetahui ada dan itu khususnya. Allah berikan kepada orang-orang ter, tertentu. Enggak semua orang. Para para aulia bisa mengetahui, tapi enggak semua para aulia bisa mengetahui. Ada yang mengetahui dan mereka apa namanya? Menghindar. Ada yang mengetahui tapi biasa menghadapi seperti nggak ada masalah. Walhasil intinya ketentuan sudah ada. Beruntung atau celaka. Surga atau neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya orang beruntung surga, tempatnya orang celaka neraka. Tapi kita bisa tak ketahui dengan ciri-ciri atau tanda-tanda. Tapi tanda-tanda itu belum juga pasti. Ada tanda-tanda, misalnya ini, kalau medis, misalnya ada tanda-tanda ini, kayaknya virus atau ini karena apa, e, apa racun, bakteri atau yang lain sebagainya, tanda-tandanya. Tapi belum tentu juga, kenapa mungkin butuh diuji, butuh diperiksa, ternyata bukan, kan gitu. Ternyata bukan. Nah, akhirnya butuh diuji. Sama dengan tanda-tanda orang celaka atau beruntung ada tanda-tandanya. Tapi nggak bisa kita pastikan juga. Kenapa? Karena tanda-tanda itu bisa jadi beleset. Nah, nah tanda-tandanya apa? Disebutkan di sini. Tanda-tandanya ketika hidup dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Dalam amal soleh semangat. Dalam kebaikan ketaatan ibadah senang. Itu di antara tanda-tanda tapi juga nggak bisa dipastikan. Amal soleh berat. Amal soleh males Amal soleh Dijauhi, dihindari Bisa jadi tanda-tanda Celaka Tapi sama, nggak bisa juga dipastikan Oh, yuki wong bakal melebus surga opo Nang masjid masa Allah Sa Durungi wis Masjid, nggak bisa dipastikan itu mabuk tok teler tok i. Judi tok ndak tau to, sembayang ndak tau poso. Neroko ngene, enggak bisa dipastikan juga. Nah. Karena apa? Bisa jadi terbalik. Sing mabuk tok sing teler tok akhirnya husnul khotimah Yang musola, masjid, pengajian, suul bisa terbalik sebagaimana di dalam hadis diterangkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah fayas bigu al abah uh, hatta ma yak hatta yakuna huwa bayna jannah illa dira alkitab bigu al, -al kitab fayak malu bi amali al jannah fayat khuluhah Katanya Rasulullah ada seseorang dalam kehidupannya ini yang dikerjakan adalah perbuatan penghuni surga, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya majelis dan lain-lain sebagainya. Begitu semangatnya dalam ketaatan kebaikan, sehingga digambarkan semasa hidup antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, tinggal sehasta, ya, tinggal sehasta. di penghujung usianya di penghujung umurnya fayak malu bi amali ahlinar melakukan perbuatan penghuni neraka penduduk neraka kenapa didahului ketentuan Allah ketentuan Allah dia min ahlinar semasa hidupnya yang dilakukan amalan penghuni surga tapi ditentukan oleh Allah dia adalah ahlun ahluna lalu ditutup usianya dengan perbuatan penghuni neraka akhirnya membuat ia masuk ke neraka sebaliknya ada orang semasa hidupnya melakukan perbuatan penduduk penghuni neraka Maksiat A, Maksiat B, Maksiat C, dan yang lain sebagainya. Antara ia dengan neraka, sehasta sudah. Satu langkah, ngerokok. Tapi ketentuan Allah, dia min ahlil jannah. Di penghujung usianya, bertobat, menyesali perbuatannya dan yang lain sebagainya akhirnya masuk surga husnul khatimah karena itu nggak bisa ditentukan dipastikan bukan tidak ditentukan tidak bisa dipastikan bahwa tanda ini pasti sudah tapi tanda-tanda ini ada terjadi dan banyak tanda dari tanda-tanda ini terjadi banyak seperti itu penduduk surga dimudahkan kehidupannya dengan amal soleh. Calon penghuni neraka dimudahkan dalam kehidupannya melakukan kemaksiatan. Itu tanda-tanda terjadi banyak. Seperti mendung, mendung gelap, tanda hujan. Tapi apakah pasti hujan? Enggak. Seringnya hujan, seringnya hujan tapi nggak mesti tapi seringnya hujan kalau mendung sama dengan tanda-tanda ini kehidupannya senang melakukan kebaikan ketaatan ibadah dari sholat puasa sedekah majelis dan lain-lain sebagainya loh ini kemungkinan besar masuk surga tanda kuat itu tanda kuat nah. Sebaliknya, kehidupannya maksiat, dari kemaksiatan ini kemaksiatan itu dilakukan sama dia baik sendirian atau bersama sama kemungkinan kuat dia adalah min ahlin ahlin nar karena itu dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ya malu katanya Rasulullah fakulun muyasadun lima katanya Rasulullah berbuatlah kalian semau kalian sudah mau berbuat apa fadl monggois tapi Rasulullah mengingatkan fakulun setiap orang muyasarun dimudahkan oleh Allah lima khuliqalah untuk apa dia ciptakan. Jadi berbuatlah tapi ingat setiap orang dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan yang dia disiapkan untuknya. Man khuliqalil jannah li amali ahli kalau dia diciptakan oleh Allah untuk surga Maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan penghuni surga Ibadah ketaatan Dan siapa yang diciptakan untuk neraka Yusiro dimudahkan Li amali alinar melakukan perubutan penduduk neraka Fakulun sharun lima kholikolah. Alhamdulillah Anak sholat Anak puasa Walaupun wajib-wajibnya tok Pengajian Anak mikut Walaupun seminggu sekali Sedekah anak lakukan Walaupun benjumat misalnya Alhamdulillah Bersyukur Tapi jangan bangga diri Jangan juga tertipu Bersyukur boleh Tapi jangan jangan bangga diri Jangan der, tertipu kalau bangga diri, sombong, tertipu, hati-hati. Terpeleset kita nanti. Naudzubillah min dzalik. Yang ahli maksiat, jangan sombong. Apa jaring kok mburi? Apa kata belakang nanti finishnya bukan semasa hidup ini mati nih kok ditelok sing dising api Aku pokoknya percaya sampai Gusti Allah misalnya Enak il. Terus percaya tok itu Ya Allah alam Dia men -ahli juna, min ahli, jun, jana atau Neraka juga nggak tahu Tapi juga nggak seperti itu Menyombongkan dirinya oh, jaringku Lu enak Nggak bisa seperti Seperti itu Karena apa? Karena dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya mutul maru alama asah Aleh. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Ini juga garis besar dan banyak. Banyak terjadi orang itu meninggal sesuai kebiasaan hidup. Oh, uripe masya Allah, tangi turu, warung. Hah? kate turu warung awan sore pos kamling misalnya ini misal ya celok mati nih lek nang warung ya nang pos atau no embong karena apa kebanyakan kebanyakan seperti seperti itu Masya Allah, sholat lima waktu berjamaah di musola di rumah itu baca Quran kalau pagi itu jalan-jalan sambil sedekah misalnya meninggalnya kebanyakan dalam kebaikan entah itu mau wudhu atau habis wudhu mau sholat atau setelah baca Quran atau ketika mau giamulal dan yang lain sebagainya sesuai kebiasaan hidup karena itu kehidupan itu menandakan ujung kehidupan. Jadi perjalanan hidup ini adalah bisa menunjukkan puncaknya kehidupan yaitu akhir kehidupan kematian. Tapi bisa, tidak bisa, tidak bisa dipastikan. Karena apa? Karena itu Nabi mem, apa, 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 mengajarkan kepada kita untuk terus waspada terus berhati-hati. Karena itu para aulia, para salaf walaupun mereka itu getol ibadah mereka tahu. Ini tanda besar tanda banyak penghuni surga. Tapi mereka juga takut. Karena apa? Semuanya itu dilihat pada ditutupnya usia. Innamal amalu bi timiha. Tergantung akhirnya. Lah karena itu para awliya, para salaf. Walaupun ibadahnya itu luar biasa, besar dan banyaknya. Bisa dilihat tanda keberuntungan karena mudahnya mereka melakukan ketaatan ibadah. Tapi mereka tetap takut, khawatir. Karena hitungan pasti itu pada akhir nilai, pastinya pada akhirnya anak sekolah selalu masuk sekolah. Rajin belajar, rajin belajar. Apakah dia senang? Dia nggak khawatir. Khawatir walaupun dia selalu masuk dan selalu belajar. Kalau ujian, dia masih khawatir. Khawatir nilainya nanti. Mungkin saat ujian dia bisa menjawab. Bisa menjawab. Entah itu yang dengan jawaban tulisan atau pilihan. Bisa menjawabnya. Tapi tetap khawatir dia. Tetap khawatir, tetap takut. Sampai kapan? Sampai keluar nilai. Setelah keluar nilai dan lihat baru dia plong. Baru lega. Sebelumnya khawatir. Sama dengan para Aulia Para awliya seperti itu. Walaupun mereka ketaatan-ketaatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, mereka masih khawatir. Kalau sudah meninggal baru plong. Baru tenang. Ya, meninggal dalam keadaan usul khatimah, tenang. Uh, Lego, ya. selama hidup, nggak tenang. Walaupun ketaatan. Nah, jangan kita tenang. Mereka aja yang kesehariannya ibadah nggak tenang. Walaupun itu tanda besar keberuntungan, kok kita yang dalam kehidupan belum penuh dengan ketaatan merasa tenang bangga diri, nah, jangan. Kita terus tetap khawatir. Walamagabatulloh suada. Ya. Di Allah jadikan dua genggaman. Ya. Genggaman orang-orang yang beruntung dikatakan haula lil jannah mereka ini untuk surga wabi amali ahli jannah dan mereka akan melakukan perbuatan penghunduduk surga hmm. genggaman yang askia orang-orang yang celaka haula ilinar mereka ini penghuni neraka wabi amali ahli nar yak malun. dengan perbuatan penghuni neraka mereka melakukan jadi sudah nih calon penghuni surga. Nah, dalam kehidupannya mereka akan melakukan amalan penghuni surga. Nih calon penghuni neraka dan mereka akan melakukan amalan penduduk neraka. Nah, karena itu kita minta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Nah, calon penghuni surga dan kita berlindung kepada Allah dari neraka dan azabnya Allahumma inna nas'aluka kawal jannah wa na'udzubika min sakhati kawan wanaar. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kehidupan kita dari uh, kemaksiatan, kemungkaran kejahatan, kezaliman dan memberikan anugerah kepada kita taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh kebaikan, ketaatan, ibadah, amin Allahumma amin, wassalamualaikum alamin